Tambang ini. Nah, baik itu terpuruk. Lama pun tonggak ini. Tonggak. Ke apa, Pak? Ke rumah itu ya. Rumah juga. Kok dulu bangun nanti? Dua kakak, Pak. Bangga, ya. Ya, ini di belakang ya, Pak. Kau tak sengaja waktu tukar macam tu lah. Ha, kita mana leh cara tukar? Kita mesti teknik lah. Kita mesti sana. Tiang leh masuk. Ah, dia kata kau tadi yang leh masuk. Saya kau mau pada tambahan apa ya? Tambahan apa ya? Cek macam ni. Jadi yang pertama dari pemerintah Kota Solunto menyampaikan ucapan duka atas musibah yang menimpa rumah kita di Selasa malam ya, jam lebih ya. Memang kondisi awak di Solunto pun termasuk salah satu daerah rawan bencana. Oleh sebab itu memang perlu ekstra kehati-hatian gitu. Kalau lah terjadi hujan, biasanya banyak pohon tumbang. Hari Selasa itu ada 5 titik rumah itu. Ada yang kena pohon tumbang, 3 ada yang tangki itu. Terus saya nama pemerintah Kota Solunto di samping menyampaikan ucapan duka menyerahkan bantuan. Kopitinya dari APBD. APBD nilainya 7.752. Itu berdasarkan hitungan dari BPBD tadi ya. Nah, itu. Banyak Pak. Mau ke mana dasar itu, Pak? Atau teman turun kadang. Capek, Pak. Capek. Anggota langsung ke situ. Iya, langsung. Anggota langsung. Cuma Bang bicara tadi kan dah hitungan doang, Pak, kan? Sore sini juga sel masuk itu. Masuk itu masuk. Ya sudah prinsip Allah setuju. Elah, kan juga sore itu belakang. Belakang. Ke rumah awak. Pokoknya kecali itu. Terus. Terus di macam mana kata ya? Kata. Iya, macam aja. Nah, pada. Coba deh. Tadi dapat teh kan? Sikok-sikok kan? Sudahlah. Thank you.